Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola hola guys. Selamat datang ke Cik Koci channel Gosip dalam kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Wati cemburu, Wais buat bakal isteri Syuib kecil hati. Ini sebabnya. Ha, Wais buat apa tu sampai Wati kecil hati ni? Okey, kalau ada nak tahu apa cerita selanjutnya, jom sama-sama kita zas video ni. Rupanya Wais ni telah memainkan lagu kegemaran arwah ibunya iaitu Puteri Sarah dengan menggunakan piano. Dan untuk pengetahuan anda ya, Wais ni adalah antara anak yang paling ingat ya mengenai Puteri Sarah. Ha, so Wati kecil hati tak tu? Harap-harap tak lah ya. Ha, dah nak kahwin pun dengan Syuib. Dan kepada anda semua seperti biasa, jangan lupa jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci channel Gosip dalam kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag Sepantas Kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.